بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين ودهر الداهدين اللهم علمنا ما جهدت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمان وكنا الحكم وعلما وشقنا مع الهدى وسبحنا طيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب ابراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمه والعقل والحفظ برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam ke atas baginda dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ha, moga-moga kita semua pada pagi ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur pada Allah Taala pada pagi ini kita dapat teruskan lagi kuliah duha kita. Yang mana kita akan sambung kembali pengajian yang lepas di dalam perbahasan kitab Pengingatan Muslimin bagi Isyrati As-Sa'ah, iaitu di dalam kitab membicarakan tentang mengenai kiamat. Baik, insyaAllah kita akan sambung balik pertemuan yang lepas. Muka surat berapa ni? Muka surat 5. Muka surat 5 di mana Ustaz? Nombor 4. Dan ketua kaum Nombor 4. Oh, okey. Qala Rasulullah SAW, la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah situ. Ha, yang atas tu dah habis dah. Dah habis eh. Baik. Tengok pada muka surat 5, tengok hadis yang kedua. Pada perenggan yang kedua tu lah, hadis yang kedua tu. Baik. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'unumihi wa unumina fid darain amir rabbil alamin. Kata dua pengarah kitab rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada mana? Daripada Asyratu As-Sa'ah, iaitu tanda-tanda kiamat, alamatul sughra, tanda kiamat yang kecil, ialah barang di dalam hadis Tirmizi daripada Anas telah berkata, ia Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Artinya hadis, tidak bangkit hari kiamat hingga tidak ada orang yang mengatakan pada bumi itu Allah Allah. Nah ni salah satu tanda kiamat ibu-ibu dan mati Allah. Yang ni Nabi sebut sendiri dalam riwayat hadis yang diriwayat oleh Anas. Yang mana Anas ni antara yang banyak berkhidmat dengan Rasulullah dan banyak meriwayatkan hadis. Nabi pernah sebut tanda kiamat ialah apabila bumi ni tidak ada, la yuqalu, tidak ada orang mengatakan di bumi ni Allah Allah.
Apa maksudnya? Maksudnya, selagi mana ada orang menyebut kalimah Allah Allah, selagi itu belum berlaku kiamat. Nah, hari ini masih ada lagi orang sebut Allah Allah. Antara salah satunya orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maksudnya pada hari kiamat esok, dekat-dekat kiamat, tak ada orang azan dah. Orang azan pun tak ada. Orang nak berzikir sebut nama Allah pun tak ada. Ini akhir zaman ni. Nah, seperti berlaku sekarang lah, yang mana berlaku peperangan antara Yahudi dengan Palestin. Mereka yang pertama, mereka roboh apa? Masjid. Nah, mereka roboh masjid kerana mereka tak mau dengar kalimah Allah. Tu. Jadi Yahudi ni cukup anti sekali bila dilaungan azan, maka dia orang pun bedil segala masjid. Tapi kita tak payah bagi contoh di Palestin lah. Ia contoh di negara kita. Tanda kiamat apa, apa dia? Bila sahaja masjid surau nak azan, banyak kopling. Nah, banyak kopling. Kuatlah azan tu, mengganggu saya lah, mengganggu seluruh penduduk taman dah. Alhamdulillah. Penduduk taman lah tak boleh nak tidur lah, ganggu itulah, ganggu inilah. Tak ada privacy lah. Kopling azan tu kuat. Jadi tempat kita pun sudah banyak yang melarang daripada azan dikumandangkan. Dulu berlaku di China penindasan kepada orang Islam dulu. Nah, yang mana mereka tak benarkan orang Islam, nah, beribadah di masjid, tidak benarkan azan, dulu masa peperangan China dulu. Nah, jadi tanda kiamat wayang kusul amal. Tanda kiamat ialah apabila sudah orang nak beramal, sudah kurang orang nak buat baik. Itu tanda kiamat tu. Nah, tanda kiamat apabila amalan soleh ni semakin berkurangan. Dulu kita boleh banyak nampak orang buat amal soleh, tapi zaman sekarang, zaman yang nak kiamat ni, dah kurang orang nak buat amal soleh, dah kurang orang nak derma, dah kurang orang nak mengaji. Nah, jadi orang buat baik semakin tak ramai, tapi buat jahat semakin ramai. Tu tanda kiamat lah tu. Kalau dahulu, kalau kita tengok kalau solat berjemaah sah belakang penuh dulu. Tapi zaman sekarang bila solat berjemaah Tok Imam bagi salat Assalamualaikum Assalamualaikum, tengok kosong. Tak ada orang dah. Hilang ni. Lagi-lagi Zuhur. Solat Zuhur, solat Asar, lagi kosong. Nah. Jadi wayang kusul amal, tanda kiamat ialah apabila dah kurang orang nak beramal. Nah. Amal ni satu benda dianggap sebagai membazir waktu. Orang menganggap buat apa aku bazir waktu nak beramal soleh, nikmati saja dunia ini, hura-huri sana sini. Ni fitnah akhir zaman. Allahu Rabbi. Ni ibu-ibu kita kena sedar, ini fitnah akhir zaman. Kita jadi malah nak beramal. Kadang-kadang kerana apa kita malah beramal? Kerana satu, perubahan zaman. Yang kedua, kita akhir zaman ni nipis iman. Iman yang nipis. Tu antara zaman kegemilangan ialah zaman sahabat bersama dengan Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat ni ketika zaman Rasulullah iman dia kuat, sebab itu Allah Ta'ala turun pertolongan, bantuan ketika berlaku peperangan, kerana imannya dapat layak mendapat pertolongan daripada Allah. Contoh seperti mana Perang Badar, 313 orang Islam lawan beribu-ribu tentera kafir. Allah Ta'ala datang malaikat. Jadi ketika itu orang Islam baru nak keluar pedang, orang kafir nampak dan kepala orang kafir dah terputus dah. Maka lari habis orang kafir. Allah tolong dia orang. Pasal iman umat ketika itu layak mendapat pertolongan Allah. Eh? Tapi kenapa kita zaman sekarang ni macam nampak Allah tak tolong saja? Nah? Islam dibantai, Islam dibunuh, apa semua. Nah? Kerana ada ulama mengatakan iman kita tak layak mendapat pertolongan daripada Allah SWT. Satu, kerana apa? Iman kita tak dapat, tak layak dapat pertolongan Allah kerana kita sudah kurang beramal. Yang kedua, kita tidak patuh segala perintah Allah, tindak tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Tu menyebabkan iman kita nipis, maka tak layak mendapat pertolongan Allah. Dan ibu-ibu rahmati Allah, ini tanda kiamat orang dah kurang nak beramal. Tapi kalau hari ini kita masih rasa minat untuk beramal, maka
Alhamdulillah belum sampai tiba waktunya lagi. Nah, satu hari nanti bayang kursa amal dah berkurang, dah orang buat baik, tapi bertambah orang buat jahat, itu tanda kiamat ibu-ibu dan mati Allah. Dia faham dah? Ni. Jadi satu hari ibu-ibu dan mati Allah, tidak ada orang nak mengatakan, nak berzikir nama Allah dah. Satu hari tidak ada orang nak sebut nama Allah. Ni, terbaru ni, ketika mana solidariti bahasa Palestin, ketika berhimpun di Kuala Lumpur, tak boleh takbir Allahu Akbar, tak boleh nak takbir. Itu tanda kiamat. Maka kalau kita baca hadis ni, qalu ya Rasulullah, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Akhir zaman akan timbul satu zaman yang mana orang larang sebut nama Allah. Salah satunya di Malaysia dilarang bertakbir. Nampak tak situasi ni? Kita kait balik dengan hadis yang berlaku hari ni, betul kata Nabi. Nah, satu hari orang tak akan sebut dah nama Allah. Ah, dalam proses tak mau sebut tu, sekarang orang sudah melarang sebut nama Allah. Ha, jadi satu kesalahan takbir. Tak boleh bertakbir. Ni bahaya ibu-ibu mata Allah. Nampak dah di Malaysia sendiri pun dah berlaku ni. Ni, nah. Mereka tak bagi takbir lah, macam-macam lah. Nah. Allah Rabbi lah. Betul kata hadis Nabi lah. Tapi apabila satu hari nanti tidak ada orang sebut dah nama Allah, maka ketika itulah berlaku kiamat. Dan kata ulama, Yajuj wa Majuj akan keluar ketika mana tidak ada bumi ni sebut nama Allah. Kenapa Yajuj wa Majuj tidak boleh keluar lagi? Kerana masih ramai lagi yang menyebut nama Allah. Jadi Yajuj Majuj ni ibu-ibu, di dalam lubang Iskandar Zulkarnain telah dibina dulu. Dalam lubang tu Yajuj Majuj sampai ke hari ni dia berusaha untuk meruntuhkan tembok Yajuj Majuj tu. Dia berusaha pecahkan lubang tu nak keluar pada saat ni. Mereka sedang berusaha. Nah. Cuma apabila dengar laungan azan, dia turun balik. Dia tak naik. Bila dengar laungan azan, dia turun balik. Dia dah naik nak keluar dah. Bila dengar sebut nama Allah, turun balik. Dan benda yang pecah-pecah dinding di tepi yang dia dah roboh tu, maka berubah jadi sempurna semula. Ini berkat ketika Iskandar Zulkarnain bina. Ketika dia bina lubang ni, dia bina dengan membaca kalimah nama Allah, iaitu dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kebal dia punya dinding Iskandar Zulkarnain tu. Jadi tak boleh keluar lah Yajuj Majuj. Tu. Tapi Yajuj Majuj akan keluar juga apabila bumi ni tidak ada orang mengatakan Allah Allah dah. Dan Yajuj wa Majuj keluar dengan berkat kalimah insya-Allah. Nama Allah juga. Yajuj Majuj boleh keluar tu pun dengan nama Allah juga. Sebab Yajuj Majuj tiap-tiap kali dia dah berusaha nak keluar daripada lubang tu. Bila dia naik tu nak berusaha, lepas tu naik matahari, turun balik dia. Dia pun kata, "Hey, puak-puak kita, insya-Allah nanti kita usaha lagi." Hari-hari dia kata, "Insya-Allah nanti kita usaha." Dengan berkat insya-Allah tu juga dia boleh keluar daripada lubang sekarang suka naik. Tengok. Ada masa tu Nabi Isa bersama orang Muslim, tapi kelompok Islam cukup sedikit ketika itu. Yang ni Yajuj-Majuj keluar sebelum berlaku kiamat sebenar. Tu. Jadi waktu itu orang Islam sedikit. Maka waktu itu boleh dikatakan bukan waktu itu nak berlaku kiamat sebenar lah. Sebab itu Allah Taala kata orang beriman sebelum berlaku kiamat dia akan dimatikan dahulu. Maksudnya orang beriman dah mati, tak ada orang sebut nama Allah dah. Bila orang beriman dah mati sebelum berlaku kiamat, tak ada orang dah nak sebut nama Allah. Ketika itulah berlaku kiamat. Kerana apa? Orang beriman akan dimatikan dahulu sebelum menyaksikan kiamat. Ini satu nikmat yang Allah Taala beri. Kerana apa? Kerana kiamat ni satu benda yang dahsyat. Allah Ta'ala tak mahu kita orang beriman tengok kedahsyatan kiamat ni. Kata ulama, siapa yang tengok kiamat ibarat seperti tengok Malaikat Israel. Macam mana? Agak-agak terbeliak biji mata. Sehingga dalam hadis menyebut, ada perempuan yang sedang hamil mengandung, bila tengok peristiwa kiamat, dia tak sedar dia sedang menggugurkan kandungan dia. Ni. Sebab itu Nabi tak izin, Allah Ta'ala tak izin kita orang Islam ni menyaksikan kiamat.
Subhanallah dah. Ha tu. Ha tu. Jadi di sini kalau kita perasan daripada hadis ini, yang mana tidak akan berlaku kiamat, yang mana selagi mana tidak ada orang mengatakan pada bumi Allah Allah. Hari kiamat tidak ada orang yang mengatakan Allah. Maksudnya kiamat akan berlaku apabila tidak ada mengatakan Allah Allah. Baik. Ibu-ibu, dalam hari ini orang cuba, orang manusia cuba programkan hidup kita supaya lupa nak sebut nama Tuhan. Hari ini Yahudi, orang kafir cuba programkan kita supaya jangan sebut nama Allah. Contoh yang mudah di seperti televisyen, eh. Dalam TV, telefon, eh. Dia orang buat pelbagai jenis program rancangan. Kepok tak kepok lah. Kepok kepi, kepopom lah, macam-macam lah. Nah. Ha, jadi semua tu sebenarnya program supaya kita tak ingat nak sebut nama Allah. Ah ha, ni. Betul lah kata Nabi, akhir zaman orang jadi kurang dah, orang jadi lara, orang jadi penuh dengan hiburan dalam hidup menyebabkan lupa nak sebut nama Allah. Nah. Ha, jadi sebab itulah kita alhamdulillah sekarang ini Allah Taala beri kekuatan untuk kita solat lagi. Solat tu dengan maksud kita masih menyebut nama Allah. Ha nah. Jadi kalau dengan maksud masih dengan azan, masih dengan orang zikir, masih dengan orang baca Quran, itu bermakna belum berlaku kiamat lagi lah. Nah. Ha baik. Telah berkata Imam Nawawi, makna hadis ini bahawasanya hari kiamat itu sesungguhnya berdiri ia atas jahatnya makhluk. Nah. Tu. Maksudnya apa dia? Imam Nawawi kata kiamat tidak akan berlaku kecuali kamu akan tengok segala manusia bertebaran dengan kejahatan. Manusia jadi jahat akhir zaman ni. Pasal apa dia? Satu, dulu kita dah bahas ulama dah mati. Bila ulama dah mati, lahir kejahilan. Bila lahir kejahilan, maka manusia dalam keadaan jahil kemudian diselubungi dengan kejahatan. Satu, ulama mati, lahir kejahilan. Yang kedua, orang kurang dah beramal dan kemudian lahir daripada golongan-golongan yang jahat. Nah, hari akhir zaman. Nabi kata takunu sa'atu 'ala syirrin nas. Dan akan berlaku pada hari kiamat apabila jahatnya manusia. Manusia jadi jahat. Hari ini perangai manusia lebih jahat daripada setan lagi. Dulu antara manusia lebih jahat pada setan siapa? Firaun. Firaun dulu zaman dia, dia hanya bunuh anak siapa? Anak lelaki iaitu Nabi apa? Nabi Musa AS. Kerana dia bermimpi bahawasanya ada satu budak lelaki akan menjatuhkan kerajaan dia. Maka dia perintah kepada wazir-wazir menteri dia dan tentera dia supaya pergi bunuh anak lelaki. Ha, ketika itu Nabi Musa dilahirkan, dihanyutkan di Sungai Nil. Kerana apa? Kerana risau ditangkap oleh pokok-pokok mereka dibunuh. Ha, dan Nabi Musa dibesarkan di kawasan itu juga. Ha, jadi di sini Fir'aun, jahat-jahat dia pun tak sampailah level bunuh sampai semua orang. Tapi Nabi Musa kan, jahilah dulu bunuh anak perempuan. Tapi Yahudi sekarang lebih dahsyat daripada Fir'aun dulu. Budak kecil dia bunuh, perempuan dia bunuh, orang tua dia bunuh. Bahkan nak kata jahatnya Yahudi ni, Nabi-Nabi pun dia bunuh. Eh? Ha, ni, jahat daripada binatang lagi. Ni, Yahudi ni. Yang bangsa Yahudi ni, laknatullah, satu bangsa yang cukup jahat. Jadi bukan setakat Yahudi saja. Akhir zaman nanti sebelum berlaku kiamat, semua manusia kebanyakan jadi jahat. Jadi jahat. Nah, ibu-ibu. Nah. Dulu berlaku kes di Pantai Timur. Nah. Kesnya naik seorang pencuri. Nak kata jahatnya zaman akhir zaman ni, ada seorang pencuri naik ke rumah. Dia naik ke rumah ni nak mencuri lah. Satu hari tu, tuan suami kepada tuan rumah tu, dia pergi kerja. Tinggal isteri dengan anak kecil di dalam bilik sedang tidur. Maka pencuri tu pun masuk dalam rumah. Dia masuk senyap-senyap, sedangkan seorang perempuan ni sedang tidur. Nah, ha, dia pun masuk geledah dalam bilik tersebut. Dia ambil barang kemah, ambil benda-benda penting. Ha, sudahlah ambil benda penting. Lepas tu pula dia tengok seorang perempuan tu bernafsu. Kemudian dia buat perlakuannya tidak senonoh. Lepas tu perempuan tu perasan. Yang buat kerja ni orang kampung dia. Bila perempuan ni perasan buat kerja ni orang kampung dia, dia nak pergi perkosa perempuan tersebut, maka perempuan tu perasan.
Lepas tu bila dia tahu perempuan ni perasan, dia tu orang kampung tersebut, takut kantoi, dia pun sembelih perempuan tu. Dan ini kisah benar yang berlaku. Tak ingat saya berlaku 2020, 2029, 2018, lebih kurang gitulah. Hakih ni berlaku dulu. Nah. Lepas dia sembelih, kemudian dia lari ikut tingkap. Dia lari ya. Ditakdir oleh Allah Taala perempuan ni tak mati ibu-ibu. Ketika tu dia masih hidup lagi. Dengan keadaan terkelah lehernya, dia keluar pergi dapatkan orang kampung, minta tolong, dia papuh anak kecil dia tu, dalam keadaan kecil tu. Bila dapat orang kampung, dicerita satu persatu siapa yang buat jenayah ni. Nah. Akhirnya dia meninggal ketika bawa dia ke hospital. Nah. Ibu-ibu, ini kis nak kata manusia ni jahat. Nah. Manusia ni jahat akhir zaman ni. Nah. Dan saya juga bekerja di penjara. Bila saya bekerja di penjara, kadang-kadang saya mengajar banduan akhir. Bila tanya kes 302, apa? Gantunglah 302 ni. Nah, kes bunuh. Ramai yang kes bunuh ni. Kita ada kes bunuh. Ada kes tu, nah, kes stareker ni, nah. Ayah ni, pemanah baju tu, nah, dia pergi bunuh kawan dia, seksa kawan dia dengan stareker tu. Dia azab kawan dia tu, akhirnya mati kawan dia, jangkit tak kumat, nah. Ni saya jumpa. Ada lagi kes jenayah dia bunuh orang di cincang, nah. Ambil bedah sepura di cincang. Ni kes yang saya jumpa ni. Nak kata jahatnya manusia akhir zaman ni, nah. Ibu-ibu berkawan dengan orang baik, ibu-ibu tak nampak orang jahat. Pasal ibu-ibu berkawan sekali semua orang baik. Sini semua orang baik, nah. Ibu-ibu tak pernah berkawan orang jahat. Jadi saya bekerja di penjara, saya berkawan dengan orang jahat macam ni. Saya tanya, nah, kes apa, kes bunuh, nah. Kerana isteri dia ada affair dengan jantan lain, jadi dia nak marah, dia bunuh jantan tu, nah. Ni banyak berlaku ni. Dia bakar hidup-hidup. Ibu-ibu, nak kata jahatnya manusia akhir zaman ni. Dah berlaku ke belum? Ya, dah berlaku dah. Dulu kes bunuh macam ni berlaku di Eropah. Maka setiap-tiap kali berita keluar, di Eropah saja yang sebut. Betul? Tapi hari ni, every single minute, setiap hari disebut dalam berita di negara kita Malaysia. Ada saja kes pembunuhan. Ni, betullah kata hadis Nabi, la takunu sa'atu 'ala syirrin nas, berlakunya kiamat apabila timbulnya jahatnya manusia. Manusia merata jadi orang jahat. Kalau buat berniaga nak menipu saja, tak boleh dipercayai. Nah. Sali-sali nak menjatuhkan. Jadi jahat manusia ni ibu-ibu berkata. Sebab itu ibu-ibu nak pesan satu benda. Kita duduk akhir zaman ni, ada pepatah Melayu kata apa dia? Buat baik berpada-pada, jahat jangan sekali. Buat baik jangan baik sangat. Nanti orang guna kita. Kalau kita ditipu, itu bermakna kita orang baik. Kalau kita selalu ditipu, itu tanda kita orang baik. Tapi ingat, nak buat baik dengan orang berpada-pada. Betul pepatah Melayu kata, buat jahat jangan sekali. Bila kita selalu buat baik dengan orang, orang akan guna kita ni. Ambil kesempatan. Ibu-ibu kena tegas juga. Ada waktu kita boleh buat baik, kita buat baik. Ada satu ketika kita kena tegas, kita kena tegas. Ada satu kes ni, orang ni dia bagi pinjam duit dekat keluarga dia, adik-beradik dia. Dah 70-80 ribu, nah. Mula-mula pinjam nak buat bisnes. Masa dia orang baik, jadi adik dia ambil kesempatan, nah, pinjam duit dia. Honornya, keuntungan bagi sama rata. Akhirnya duit modal pun hangus, nah. Adik-beradik ni, adik-beradik, walaupun adik-beradik, buat baik berpada-pada. Buat baik berpada-pada. Sebab akhir zaman ni manusia jadi jahat habis. Adik-beradik jadi jahat, nah. Sehingga satu tahap anak pun jadi jahat juga kepada ibu bapa. Dia gunakan ibu bapa untuk keuntungan dia. Ni akhir zaman ni ibu-ibu kena nampak ni, nah. Ni Allah Rabbi lah. Tu banyak tanda iman. Tanda kiamat ialah apabila ramai jahatnya makhluk, kemudian banyak yang tidak ada iman. Tuan-tuan, ibu-ibu, ramai orang Islam akhir zaman ni, tapi ramai yang tidak beriman. Ramai orang Islam mengaku Islam, tapi ramai yang tak semayang, nah, akhir zaman ni. Ramai yang beriman, dia mengaku dia beriman, tapi tak tutup aurat, nah. Allahu Rabbih. Seperti hadis Abdullah bin Mas'ud pada Muslim, wa tatrihu min kibalil yamani fataqbidul arwahal mu'minina inda qurbi as-sa'ah. Artinya hadis, dan sedang datang oleh angin daripada sebelah negeri Yaman,
maka mengambil ia angin akan nyawa orang mukmin di sisi hampir bangkit hari kiamat. Ibu-ibu kena faham di sini. Hadis Nabi kata, sebelum berlaku kiamat, Allah Ta'ala akan bawa satu angin daripada pihak negeri Yaman. Angin ni dipanggil angin yang lembut, dipanggil angin kematian. Angin ni dia akan datang menyentuh husuh kepada orang beriman. Bila angin ni keluar, dia akan sentuh orang beriman, walaupun iman dia sehujung kuku, walaupun dia duduk di hujung gunung, walaupun dia duduk di hujung pulau, angin ni akan pergi sentuh dia. Bila dia tersentuh angin ni, maka orang beriman semua akan mati. Bukan masuk angin yang mencabut nyawa, yang cabut nyawa malaikat Israel. Cuma angin jadi asbab kematian. Macam kita lah, kita sakit sebab kecil manis, kita sakit sebab kena diabetes, kita sakit sebab apa, kena buah pinggan. Tapi sebenarnya cabut nyawa malaikat Israel, tapi sakit itu asbab saja. Jadi angin itu bila sentuh ke beriman, walaupun iman sujud kuku, maka semua ke beriman akan mati sebelum laku kiamat. Tu. Walaupun duduk dalam gua orang beriman, walaupun duduk di puncak gunung, walaupun duduk dalam hutan, walaupun duduk di tengah pulau, angin tetap akan datang pada orang beriman. Maka orang beriman akan mati. Bila ni kata ulama, ketika itu Nabi Isa AS serta orang beriman masih ada lagi. Ketika itu Nabi Isa dengan orang beriman masih ada. Ketika mana selepas peristiwa Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa orang beriman masih ada lagi. Ketika itulah Allah cabut nyawa orang beriman. Semua orang beriman mati. Masa itulah orang kafir berseronok kerana kematian orang beriman. Oh, dia kata dunia ni kami hak punya dah. Dalam duduk seronok tu, dia duduk berebut harta benda tu, berebut sesama mereka orang kafir kerana orang beriman dah mati. Ibarat seperti lembu yang dilepas di pada rumput, berebut dia orang nak pergi cari rumput kan. Tiba-tiba dalam duduk seronok cari dunia, Allah izah sama'u fatar, Allah datang kiamat, pecah habis bumi ni. Di situ Allah istidrakkan dia. Nampak macam rupa dia orang nikmat dapat harta benda, tapi sebenarnya di situ Allah tengah tipu daya mereka. Dalam duduk seronok tu, Allah mari letupan gempa bumi, mari pecah langit. Ketika itulah berlaku kiamat, terkejut mereka. Allahu Rabbi, dahsyat semua dah. Tapi angin yang datang ini, angin bukan nak, angin ini tidak menyiasa orang beriman. Hanya angin ini menyiksa kepada orang kafir saja. Allahu Rabbi dah. Ini adalah satu berita baik ibu-ibu rahmati Allah. Berita baik apa dia? Angin kematian ini ialah Allah Ta'ala tidak izin kita menyaksi peristiwa kiamat. Ini berita baik. Jangan kita duk rasa, oh aku nak tengok kiamat, oh tak perlu ibu-ibu dah. Lebih baik kita mati awal lah daripada kita menyaksi kiamat. Kiamat ni dahsyat ibu-ibu. Kiamat ni tidak ada bumi nak berpijak. Tidak ada malam dah kiamat ni. Ibarat kita kena blender dalam blank tu. Ambil bawang, ambil serai, blank. Tidak ada tanah nak berpijak bila berlaku kiamat. Dahsyat sungguh kiamat ni. Sebab tu Allah matikan dulu orang beriman. Maka kita kena kata apa dia? Alhamdulillah. Kita orang beriman ni dikecualikan, diselamatkan daripada tersebut. Dan yang kedua, kita minta selamat daripada Dajjal. Biarlah kita mati awal tak apalah daripada fitnah Dajjal. Dajjal ni bila datang tuan-tuan, kalau kita terfitnah, kita tak akan selamat sampai bila-bila. Kita jadi pengikut dia, tempatnya dalam neraka lah. Tu bahaya tu. Sebab itulah Nabi kata kita akan hadapi lima fasa. Kita akan hadapi lima fasa ibu-ibu rahmati Allah. Baik, antara fasanya disebut oleh Nabi, fasa pertama dipanggil fasa nubuah. Ni fasa kehidupan kita ni akan mengalami lima fasa. Fasa pertama dipanggil fasa nubuah, zaman Nabi SAW. Zaman ni fasa berlangsung lebih kurang 23 tahun, iaitu 10 tahun setelah Nabi berhijrah ke Madinah, 13 tahun Nabi bertahan di kota Mekah. Maka total 23 tahun. Maka bila wafat sahaja Nabi, maka berakhirlah fasa pertama. Kemudian kita akan masuk kepada fasa kedua, iaitu fasa khalifah. Khalifah ni siapa? Selepas daripada kewafatan Nabi. Lepas mati Nabi, naik fasa khalifah. Jadi bila naik khalifah, dia menggunakan sistem khalifah. Sistem khalifah. Khalifah dipanggil khalifah ar-rasyidin ala Haji Nubuwah.
Fasa ni orang panggil berlangsung di lebih kurang 30 tahun fasa khalifah selepas Nabi ni. Sejarah membuktikan khalifah Islam ni ada 4, Abu Bakar Siddiq, yang kemudian naik pula Umar bin Khattab, yang ketiga Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Masa yang diambil keempat-empat mengikut ahli sejarah ialah 29 tahun 6 bulan. Baki 6 bulan tu disambut anak kandung Ali bin Abi Talib. Dan seluruh kaum muslimin nama dia Hasan bin Ali. Jadi hanya tinggal 6 bulan genap. Jadi kekhalifahan itu berakhir setelah 6 bulan oleh Hasan bin Ali. Selepas Hasan bin Ali cucu Nabi tu diserah pula kekuasaan kepada Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus, di Syam, di Syria. Baik. Apabila genap Hasan bin Ali menyerah kepada kepada khalifah tersebut, maka terpecah pula dua khalifah ketiga tu. Ini panjanglah cerita, saya ringkaskan. Jadi, baik, lepas genap 30 tahun di bawah pemerintah khalifah last kali dengan Hasan bin Ali, maka masuk pula fasal ketiga. Lepas diserah kepada Muawiyah, maka masuk fasal ketiga, iaitu umat Islam dipimpin menggunakan sistem kerajaan. Selepas fasa khalifah itulah kita pakai sistem kerajaan hari ini, demokrasi. Hari ini kita pakai demokrasi. Termasuk negara kita pun pakai sistem kerajaan demokrasi. Jadi inilah fasa ketiga paling lama sekali, yang berlangsung lebih kurang 1227 tahun. Diisi oleh tiga dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dinasti Bani Osmaniyah. Yang berakhir di Turki itulah Osmaniyah, yang datang Mustafa Kemal Atatürk tu. Fasa ketiga ni sepakat ahli sejarah mengatakan sudah berakhir. Last kejatuhan Islam Turki Osmaniyah dulu. Lepas tu Islam tak menang dah. Islam tak menang dah. Masa tu sebelum zaman Turki Osmaniyah, kegemilangan Islam. Zaman dinasti Abbasiyah, Umayyah, dinasti Osmaniyah, itu kegemilangan Islam lah. Baik. Bila generasi Osmaniyah binasa, kemudian berakhirlah ketika itu fasa generasi Islam. Berakhirlah kegemilangan Islam di muka bumi ini. Inilah fasa yang terberat yang harus dilalui oleh manusia bila kejatuhan Islam, Turki Osmaniyah. Kemudian kita akan masuk fasa yang keempat, iaitu zaman kita sekarang ni, zaman umat Islam kita sekarang ni. Yang mana zaman kita menggunakan sistem pemerintahan diktator. Diktator ni maksudnya anti syariah Islam. Orang tak suka guna syariah Islam dalam pimpinan. Zaman bila? Zaman kita. Orang nak ikut sekunder saja. Ni kita sekarang berada di fasa keempat ni. Di fasa keempat ni orang tak suka guna sistem Islam. Apalah hudud-hudud ni, hukum kuno, tuduh macam-macam. Orang tak mau guna hukum Islam zaman kita ni. Allah dah. Maksudnya semua pemimpin pada fasa yang keempat ni semua tak mau ikut Islam. Dia naik jadi pemimpin pun tak mau melaksanakan hukum Islam. Tak mau, dia tak minat. Ibu-ibu cuma tengok seluruh dunia hari ni, jarang orang nak guna hukum Islam, kecuali beberapa negara lah yang guna hukum Islam. Maka apabila timbulnya fasa yang keempat, maka timbullah beberapa jenis pahaman pecahan, antaranya seperti ISIS. Seperti mana ISIS lah, dia kononnya mereka ni, ISIS ni ialah ejen Yahudi sebenarnya. ISIS ni dia orang sebarkan senjata bunuh orang Islam Sunni. ISIS ni satu buatan orang pokok Amerika lah untuk bunuh orang Islam. Baik. Jadi fasa yang keempat ialah fasa umat Islam ditindas. Hari ni kita tengok Palestin ni fasa keempat lah ni. Islam ditindas, Islam tidak dapat pertolongan, Islam diketepikan, Islam kecil suaranya.
Jadi orang tak mau dengar apa ni isu-isu Islam ni ditindah. Tu contoh yang mudah, banyak negara-negara yang menunjukkan Islam dibantai. Contoh dulu seperti apa ni apa di China dulu, Wagyu, Wagyu apa? Yugo, Yugo. Ah tu. Lepas tu seperti berlaku dekat Burma dulu, seperti masyarakat Rohingya, neh kena bantai dulu. Seperti mana dekat di Thailand dulu, neh di Fatoni, di Palestin, di Iraq berperang dengan di Iraq, lepas tu di Syria berperang dengan Bashar al-Assad Syiah dan sebagainya. Jadi semua tu ketika itu semua orang Islam dibantai pada fasa yang keempat, fasa kita sekarang. Maka tak heran kenapa Islam hari ini cukup teruk ditindah oleh pok-pok Barat dan Yahudi hari ini. Sekarang kita berada pada fasa yang keempat, fasa terberat bagi orang Islam. Kena laluilah fasa ni. Fasa ni lah Allah nak uji orang Islam boleh sabar ke tidak. Ni fasa keempat ni. Baik. Lepas fasa keempat, kita akan pergi fasa kelima. Fasa kelima yang dinantikan oleh ulama, iaitu kembali khalifah kembali memimpin seluruh dunia. Nah, fasa kelima ni khalifah akan memimpin seluruh dunia. Yang naik kerajaan selepas ni, maksudnya yang memimpin dunia selepas ni ialah memakai sistem khalifah seperti zaman Rasulullah dulu, zaman sahabat dulu. Yang akan guna sistem Islam waktu ni bila naik Islam, Islam akan bangkit, Islam akan menguasai dah 2/3 dunia. Dalam sejarah menceritakan Fir'aun, Fir'aun dia menguasai beberapa tempat saja Fir'aun ni, dan Islam dulu hanya menguasai beberapa tempat saja. Tetapi Islam akhir zaman masuk fasa kelima, dan 2/3 dunia Islam menguasai. Boleh kata Islam bangkit, Islam menguasai dunia ketika fasa kelima ni. Bila ni? Fasa selepas daripada fasa kita ni. Ha ni, fasa ni ialah fasa kebangkitan Islam. Ni, fasa kelima ni. Ha, sebab tu orang duduk nanti-nanti ni, fasa kelima ni adalah fasa, kata ulama, fasa keluarnya mujadid-mujadid ni, kata ulama, iaitu Al-Imam Mahdi. Keluarnya Imam Mahdi. Ha, fasa terbelanya orang Islam. Allah Rabbi dah. Ha, tu. Jadi beza, fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Fasa ni orang Islam hanya memimpin 2/3 dunia sahaja dah. Tapi bila masuk fasa dia, total semua dunia dikuasai oleh orang Islam. Fasa dia. Ni fasa kelima ni. Bila berlaku tu, wallahu alam. Nah. Maksudnya ta'amul ardi, fasa kelima semua ditakluk oleh Islam. Dan hari ni ibu-ibu mata Allah, kita cukup gembira di Eropah pengembangan Islam tiap-tiap hari ramai orang kafir kombo as Islam. Nah. Peristiwa Palestin cukup menarik. Sebenarnya ada hikmah kenapa Allah Ta'ala berlakukan kes Palestin ni. Kerana Allah nak buka pintu hati orang-orang kafir. Orang kafir hari ni, dia sudah mula suka nak baca Quran. Pasal apa dia? Mereka duk kaji apa pasal Kristian, Yahudi, orang Islam duk berebut Masjidil Aqsa. Mereka tanya, kenapa pakat duk berebut ni sampai berbunuh-bunuhan? Mereka kaji balik dalam kitab-kitab Bible, kaji balik dalam kitab Injil. Diorang pun kaji juga dalam kitab Al-Quran. Rupanya dalam Quran dah sebut dah tentang masalah Masjidil Aqsa. Barulah diorang yakin kenapa Islam ni betul-betul jaga Masjidil Aqsa. Barulah mereka ni terdetik buka pintu hati Taufiq Hidayah. Allah sentuh hatinya, dia pun konvert masuk Islam. Ibu-ibu, ni. Ha, ni. Bukan hanya untuk orang Islam, tapi sebenarnya Allah nak buka pintu hati orang kafir. Dan hari ni di Eropah berkembangnya cukup banyak tentang perkembangan Islam ni. Dia orang nak tahu ni pasal Islam. Pasal dulu, pasal apa dia? Islam jadi terhalang kerana kerajaan mereka tak benarkan Islam tersebar pada zaman tu. Tapi zaman sekarang semakin teknologi, semakin Islam tersebar meluas, adanya pula dunia tanpa sepadan internet dan sebagainya, dia orang dah mula kaji ni. Nah. Ha, dia orang dah mula. Ha, ni. Ni, naik pasal kelima, jadi ramai orang Islam akan menakluk dunia pada waktu itu. Nah. Ha, tu. Inilah fasa kelima, inilah janji dalam Quran. Ibu-ibu kena faham. Nah. Dalam surah An-Nur ayat 2 apa ni, An-Nur 24 ayat 55. Nah, siapa yang jadi khalifah selepas daripada fasa ni, iaitu fasa kelima, kena kepada anak keturunan Nabi SAW, iaitu Al-Mahdi. Yang naik jadi memimpin fasa kelima ni ialah Al-Mahdi.
namanya Muhammad bin Abdullah seperti nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi Imam Mahdi ni lepas dia jadi khalifah fasa kelima, dia hanya memimpin kata ulama lebih kurang 7 tahun saja. Nah, 7 tahun. Kemudian dia pun wafat. Nah. Jadi kata ulama Imam Mahdi dia wafat pada fasa yang fasa yang kelima ni. Imam Mahdi akan wafat pada fasanya kelima. Allahu Rabbina, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apabila begitu, kemudian selepas daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, nah. Selepas daripada Imam Mahdi, maka keluarlah Nabi Isa alaihi salam. Jadi Imam Mahdi ni hanya membantu Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Nah. Jadi misi Nabi Isa alaihi salam ialah untuk membunuh Dajjal. Nah. Tu. Jadi apa tanda-tanda ketika mana Nabi Isa alaihissalam keluar? Banyak tanda, nanti kita akan sebut kejap lagi lah. Cuma Ustaz nak cerita tentang 5 fasa tadi. Nah, jadi maksudnya fasa kita sekarang fasa keempat, fasa kejatuhan Islam, fasa Islam ditindas, fasa Islam dibantai, dibunuh, fasa kesedihan umat Islam. Tapi satu hari nanti naik fasa kelima ialah fasa umat Islam. Nah, naik umat Islam. Islam jadi ternama, jadi gah, diangkat, disanjung. Ketika itu keluarlah Imam Mahdi dan turun Nabi Isa AS untuk mempertahankan Islam. Nah, bila tu, kalau ikut dalam hadis-hadis dan sebagainya, kita ni tak lama dah untuk masuk kepada generasi 100 tahun. Dan setiap 100 tahun akan lahir mujadid. Nah, setiap 100 tahun tu Islam akan bangkit semula. Nah, dan siapa yang akan membangkit jadi panji-panji Islam? Banyaklah disebut tentang banyak-banyak sejarah, pakar-pakar sejarah mengatakan panji-panji Islam daripada timur. Nah, daripada sebelah negara kita. Kerana negara kita ni kalau tengok di 4 penjuru Kaabah tu bertentangan dengan Hajarul Aswad. Nah, dan di antara kenapa dipilih negara kita ni dan juga negara kawasan Asia ni sebagai panji-panji Islam di akhir zaman, kerana ini adalah giliran orang-orang Melayu. Eh? Ada banyak sejarah mengatakan orang Melayu akan bangkit menegakkan, kerana orang Melayu ni dia ada sejarah yang silam mengenai Maghdil Aqsa dan sebagainya. Banyak buat-buat kajian begitulah. Ustaz hanya ambil sedikit-sedikit daripada kajian-kajian sejarah-sejarah yang mengatakan orang Melayu ni antara bangsa yang akan memperjuangkan umat Islam di akhir zaman ni. Ni. Maka kita kena rasa bangga kita orang Melayu dah. Sebab orang Melayu dia ada satu sifat, sifat mengamuk ni. Sifat amuk ni sifat yang berani mati. Orang Yahudi dia ada satu sifat penakut. Orang Arab sebenarnya kurang sifat ni, sifat pengecut. Orang Arab ni bukan sifat mengecut, sifat pengkhianat disebut dah kurang. Batu orang Arab ni tak boleh harap dah. Arab tak boleh harap. Batu Palestin ni dia orang tak batu. Arab tak boleh harap. Kalau kita tengok Palestin hari duk seru nama Malaysia, duk seru nama Malaysia, kenapa? Nah, kerana mereka meyakini. Dan hari ini Yahudi dia sudah jumpa bangsa yang hilang tu. Bangsa yang hilang tu bangsa dalam kepercayaan orang Yahudi ni, dia ada satu bangsa yang akan menentang dia. Bangsa ni yang akan bertemu buku dengan ruah. Dia dah jumpa bangsa tu ialah bangsa yang duduk di Malaysia ni. Ni genetik kita ni. Nah, dia dah jumpa dah. Cuma dia nak rosak kita, tak boleh. Dulu dia nak rosak kita macam mana? Dia bawa penjajah-penjajah Portugis, Belanda, Portugal dah. Dalam sejarah kita kata nak ambil apa rempah ratu dah. Orang putih makan rempah, makan kari dah. Kari ayam, kari kambing dah. Ali babas dah. Tu. Dan orang tak ambil babas, tapi kita sejarah telah dimanipulasi, telah ditipu. Dan manuskrip-manuskrip sejarah ketuanan Melayu ni disimpan di muzium-muzium di negara Eropah. Manuskrip kita ni beribu-ribu. Nah, tetapi yang berjaya ambil balik di Eropah manuskrip Melayu ni lebih kurang 1000 yang asli. Yang selebihnya tak boleh nak ambil balik pasal dia orang simpan yang original, pasal dia orang nak jual manuskrip Melayu tu. Jadi orang Barat ni dia cuba membodohkan kita. Dia datang menjajah, dia kata Melayu ni tak pandai, bodoh, tak ada teknologi, nak bawa teknologi pemakaian. Padahal sejarah Melayu ni dia orang ada pedang sendiri, ada pakaian sendiri, ada kapal sendiri. Hebat kita Melayu ni.
Tapi dia orang telah perbodohkan kita, kata Melayu malah. Ha, tapi ada kajian mereka mengatakan macam mana nak jatuh satu bangsa ialah kita buat sesuatu mereka lupa kepada sejarah mereka. Sebab tu mereka ambil manuskrip dan di Australia, Austria. Ada satu nama, bukan Australia, Austria. Austria tak silap ustazlah. Dia ni tak ada kaitan pun dengan penjajahan negara kita, tapi kenapa barang-barang senjata kita ada di muzium mereka? Mereka simpan. Adalah tu mereka nak buat kajian apa. Tapi mereka tuduh kita ni bodoh, Melayu ni tak cerdik eh. Ha, dia nak bawa teknologi Melayu. Padahal kita ni berteknologi sama kita ni. Ha, zaman dulu kita ni antara orang yang suka belayar, hebat dalam sudut peperangan, hebat daripada sudut bacaan laut dan sebagainya. Hebat kita orang Melayu ni. Tapi mereka nak menjatuhkan bangsa satu bangsa supaya lupakan sejarah. Ha, dan sejarah tu dimanipulasi dan tidak disebut dalam buku teks. Tak sebut. Buku teks pun dah bohong. Saya dulu pernah bergaduh masa tingkatan 6 dulu. Saya bergaduh dengan cikgu sejarah saya. Minta maaf. Cikgu sejarah saya cakap, oh ni sejarah Asia Tenggara. Saya pun tanya dia, betul ke cikgu ni? Cikgu sejarah, jawab untuk jawab biasa sajalah. Dan itu saja nak buat macam mana. Tapi sejarah telah ditipu. Dan cikgu sejarah sendiri pun, dia tahu benda tu ditipu. Minta maaf. Dia tahu ditipu. Tapi bila balik semula, balik semua pada manuskrip-manuskrip Melayu, rupanya sejarah tok nenek moyang banyak tidak dicerita dalam buku sejarah. Banyak. Dan orang Melayu dulu, dia ni tak suka nak menulis. Dia tak tulis pun manuskrip, dia tak tulis pun nak buku-buku dah. Ha, nak cerita dah. Jadi banyak benda yang telah luput hilang sejarah kita. Sebab tu kita tak tahu sejarah asal kita. Ha, ni taktik dia orang nak menjatuh satu bangsa. Dan mereka masih gagal untuk menjatuhkan orang Melayu ni. Di Perancis, di Kemboja, Vietnam, Thailand, mereka dah berjaya memurtadkan. Mereka datang ni bukan saja nak ambil harta ni, tapi mereka nak mengkristiankan penduduk-penduduk di negara tersebut. Mereka jajah bukan sebenarnya, tapi nak mengkristiankan. Jadi hari ni tengok di Filipina, habis jadi Kristian. Dulu negara Islam. Tengok di Kemboja hari ni, tengok di Thailand, nah, tengok di mana-mana di kawasan Asia ni, semua kebanyak kerajaan Islam. Islam ni kuat pada zaman dulu. Bila penjajah datang habis, dia orang memurtadkan. Ha, ni juga tidak dicerita dalam buku teks. Kita buku teks nak cari rempah rantus. Nah, sup bunjuk, nak cari sup bunjuk. Bukan ibu-ibu, bukan. Dia nak murtad tetapi dia tak berjaya pijak tanah Melayu nak memurtadkan orang Melayu. Dia tak berjaya. Sebab tu orang Yahudi cukup anti dengan orang Melayu. Nah, kerana bangsa Melayu antara bangsa yang kuat iman. Bangsa yang tak boleh nak menjatuhkan dia. Tak boleh. Jadi Melayu saja antara bangsa yang kuat, tuan ibu-ibu. Kalau di Indonesia, Indonesia sendiri pun dah berkacau bilau dah. Ada setengah tu yang boleh berkahwin antara bukan Islam dengan orang Islam. Tapi di Melayu, sistem sistematik dalam bab Islam ni, dia jaga betul-betul. Mari penjajah nak murtad tak boleh. Mari Portugis nak murtad tak boleh. Mari Belanda nak murtad tak boleh. Mari komen tak boleh. Tak berjaya sampai ke hari ni. Islam terjaga di bumi Malaysia. Ha, jadi sebab itu ada seorang ulama kata bahawa di bumi kita di Malaysia ni antara panji-panji Islam yang akan menolongkan menegakkan tentera-tentera Imam Mahdi satu hari insya-Allah lah. Ni ibu-ibu kena rasa bangga kita sebagai orang Melayu. Dan orang perempuan Melayu dulu, ibu-ibu dulu akad senjata ibu-ibu. Akad senjata. Ha, ni tidak dicerita. Akad senjata, akad senapan, dia orang belajar perang macam mana, belajar memanah, berkuda. Ibu-ibu dulu. Allah dah bangga kita sebagai orang Melayu, kena bangga. Tapi mari generasi Erotoli, mari generasi Barat, dia kata Melayu malah. Nah, dia bawa doktrin malah tu. Kita bukan pemalah ibu-ibu. Kita bangsa bukan pemalah. Kita bangsa suka berniaga, kita bangsa suka berusaha. Kita aman. Kita ada sistem kerajaan. Kita ada kerajaan, kerajaan Kedah. Dulu negara dulu sebelum dibentuk Malaysia, dulu negara-negara Kedah, negara Malaysia, negara Kelantan, negara Johor. Dulu negara bukannya negeri. Bukan negara, itu negara. Sebab itu dulu bila naik raja, memang diagak raja negara ketika itu, bukan raja negeri. Tu tanya balik cikgu sejarah macam mana. Panjang pula buat sejarah ni. Maksudnya ibu-ibu rahmati Allah.
nak menunjuk pada kita, kita ni kena rasa bangga sebagai orang Melayu dah. Kerana orang Melayu ni antara orang yang bawa adab-adab yang cukup tinggi nah. Setengah mengatakan Melayu tidak luput macam mana? Melayu tidak hilang di dunia, betul? Betul. Melayu tidak akan hilang di dunia. Nah. Ha, kata hantu apa dia? Ada satu lagi. Ha? Kata hantu ke siapa tu? Hantu apa? Betul? Jadi betul, Melayu tak akan hilang. Jadi ibu-ibu, kalau kaji balik banyak-banyak sejarah, kita bangsa yang paling dekat dengan akhir zaman ni. Dah? Ha. Maka ibu-ibu kena faham. Oleh itu, fasa kelima nanti ialah fasa kegemilangan Islam. Ia akan tiba saat ni. Dan ada setengah kajian mengatakan, ialah sekarang nak dekat-dekat 100 tahun dah. Dah? Orang duk menanti pada tahun 2024 apa nak jadi. Tapi walhasilnya ibu-ibu mati Allah, sebelum berlaku kiamat ni, sebelum keluar Imam Mahdi bai'ah, kita akan tengok hadis yang jelas itu tiga anak raja di Arab Saudi akan bergaduh. Nah, salah seorang tu akan terbunuh, maka kita tengok yang ketiga-tiga tak akan jadi pemimpin yang naik berbai'ah ialah Al-Imam Mahdi. Ingat Imam Mahdi ni keturunan Nabi, dia nama seperti nama Nabi Muhammad dan dia tak mengaku dia Imam Mahdi. Dan dia tak tahu pun dia Imam Mahdi. Ketika itu. Dia tak tahu. Tu. Jadi kata ulama, siapa yang mengaku Imam Mahdi, dia bukan Imam Mahdi. Nah, itu keadaan dia. Saya Imam Mahdi, amboi. Bagi penampau kan. Sebab ulama kata siapa mengaku Imam Mahdi, dia bukan Imam Mahdi. Bukan. Imam Mahdi mesti lelaki, tak budak perempuan. Ada dulu mengaku Imam Mahdi perempuan dia. Saya Imam Mahdi. Mahdi, Mahdi. Nih. Mahani. Ibu betul. Baik, Imam Mahdi bila dia keluar, nah, masa tu orang ramai di Mekah ketika itu, ulama-ulama. Ulama ketika itu pergi ke Mekah. Ulama bila pergi ke Mekah dia cam Imam Mahdi ni macam pasal ulama sahaja yang mengetahui ciri-ciri Imam Mahdi. Orang jahil dia tak tahu. Ulama saja. Bila dia perasan ada satu orang ni penuh dengan ciri Imam Mahdi, maka ramailah ulama dunia ketika itu cari dia. Bila jumpa dia, mengatakan dialah Imam Mahdi. Tapi dia tak mengaku, sehingga dia pergi lari ke Madinah. Orang pergi kejar dia ke Madinah. Nah, akhirnya dia lari, dia tak mengaku, dia tak mengaku. Dia macam tak mau, dia tak mengakulah di Imam Mahdi. Maka apabila dah diyakini oleh ulama-ulama, barulah dia berbai'ah ketika itu. Bila dia berbai'ah di Kaabah ketika itu, waktu itulah Nabi kata, merakatlah kamu di atas salju. Nah, pergilah bai'ah. Masa tu tinggallah segala kemewahan dunia. Tak ada gunalah lepas ni kita peperangan berlaku, dia cukup dah. Itulah dipanggil peperangan Armageddon. Armageddon ni peperangan yang last sebelum berlaku kiamat. Dua puak saja peperangan ketika ini, orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir mereka berhimpun atas agama kafir. Ingat, kita menentang orang kafir, menentang di atas agama kafir. Buddha, Kristian, Yahudi, semua berhala, agama Korea, agama komunis, semua berhimpun dalam puak kafir. Lawan hanya orang Islam. Masa tu keluar Imam Mahdi, turun Nabi Isa, puak belah dia orang keluar Dajjal. Masa ni peperangan ialah Armageddon ni. Nah, peperangan ialah sini. Baku berlaku peperangan yang cukup dahsyat. Masa tu Nabi Isa belum turun lagi. Masa tu Imam Mahdi baru tu. Masa Imam Mahdi memimpin umat Islam ketika itu, maka berlaku peperangan. Bila berlaku peperangan, umat Islam hampir kalah. Maka umat Islam berhimpun, berteduh di satu tempat namanya Masjid Umawi. Masa tu Dajjal dengan orang kafir menguasai. Nah, dia orang dapat bantai kita orang Islam. Maka orang Islam pun duduk sorok di Masjid Umawi di Damaskus, Syria. Di Masjid Umawi tu orang nak Imam Mahdi orang Islam tengah berhimpun di situ. Nah. Maka di masjid tu ada satu menara, Menaratul Baydha, menara putih. Nah, menara inilah dalam hadis mengatakan Imam Nabi Isa akan turun. Dia orang dah buat dah sekarang ni menara tu, kerana beramal dengan hadis Nabi Isa akan turun di situ. Maka ketika nak solat subuh, ketika itulah turunnya Nabi Isa AS dalam keadaan dipapuh dua malaikat, dipapuh oleh malaikat dalam keadaan berjubah hijau, berserban, kemudian rambutnya basah. Dalam hadis kata bertitik air. Rambutnya dalam keadaan basah. Bila dia turun, bila dia mengicik macam ni,
air yang mengecik tu jadi berubah jadi mutiara. Bila turun, ketika itulah Imam Mahdi suruh Nabi Isa jadi imam solat subuh. Tapi Nabi Isa tak mahu. Nabi Isa lebih menghormati umat Nabi Muhammad jadi imam. Maka Imam Mahdi jadi imam, Nabi Isa jadi makmum. Maka solat. Selepas solat itulah, barulah berlaku peperangan dahsyat berlaku. Masa itulah dibuka pintu Masjid Umawi, bertentangan mata antara Nabi Isa dengan Dajjal. Dajjal pun bila tengok Nabi Isa, dia dah kenal, inilah orang yang akan bunuh aku. Dia lari ibu-ibu. Lari ke timur, Nabi Isa ada timur. Lari ke barat, Nabi Isa ada barat. Takutnya Dajjal ibarat seperti garamnya cair. Takut dia tu. Lari ke barat, barat Nabi Isa ada. Lari ke timur, timur Nabi Isa ada. Last kali dia lari ke mana? Di Tel Aviv. Di Israel. Tempat kejahatan dia orang Israel lah. Jadi bila lari di Israel, dia akan mati dibunuh, ditikam oleh Nabi Isa di pintu Lut. Nama pintu Lut. Pintu Lut ni tak jauh, belah-belah kilometer di antara bandar Tel Aviv. Dia tak jauh sangat daripada bandar utama Israel Tel Aviv. Di pintu Lut itulah Dajjal akan mati. Maka terbunuh Dajjal. Ini fasal. Fasal bila? Fasal kelima akan berlaku, Islam akan bangkit. Kita tunggu sajalah, tengok bagaimana situasi. Yang paling dekat tanda-tanda fasa kebangkitan Islam, tengok tiga anak raja yang sedang bergaduh sekarang ni. Tengok. Batu orang duk tunggu tahun 2024 dah. Wallahualam, kiamat dah tahu nak berlaku bila, wallahualam. Tapi kata ulama, kiamat pasti akan berlaku pada hari Jumaat. Batu kena hati-hati. Batu syarat menghipurkan kita hari Jumaat supaya ingat Allah. Ingat ibu-ibu mata Allah. Jadi oleh itu ibu-ibu mata Allah, panjang lagi bab kiamat ni. Cukup menarik ceritanya. Kita akan sambung lagi lah. Ada 11:30 lagi. InsyaAllah. Okey, baik. Kita sambung sikit lagi. Boleh? Sikit lagi kita nak habiskan ni. Baik. Maka mengambil ia akan nyawa orang yang mukmin di sisi hampir bangkit kiamat. Jadi orang Islam akan mati dahulu sebelum berlaku pecah bumi ni. Dan pendek masa. Maka setahun, tengok muka surat belakang tu, setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, dan sehari seperti sejam, dan sejam seperti sekali api nyala. Allah ibu-ibu, sebelum berlaku kiamat, masa ni semakin hampir, semasa jadi singkat. Ya taqarrubu zaman, datang Nabi, masa semakin singkat, kejap saja masa berlalu. Baru je minggu lepas solat Jumaat, tengok minggu ni nak solat Jumaat pula. Baru saja raya Aidilfitri tahun lepas, tengok ni nak raya pula dah. Baru sahaja minggu lepas kita hadir kuliah duha, tengok minggu ni dah hadir pula. Ya taqarrubu zaman, semua berjalan pantah. Yang lambat apa? Gaji saja. Gaji lambat betul gaji. Ibu-ibu jangan pelik. Satu hari hari ni kejap saja. Satu hari hari ni. Okey, insya-Allah jumpa esok. Esok tu ibu-ibu. Minta maaf ibu-ibu dah. Saya ni tak suka tidur sangat saya ni. Kalau boleh tak mau tidur, tapi tak macam mana. Kita manusia kena tidur juga lah. Tapi nak beritahu pada kita bahawasanya, kalau kita buat urusan, hari ni kejap saja. Keluar pagi, balik kerja dah pukul 6, dah maghrib dah. Satu hari dah. Itu tanda kiamat ibu-ibu ni. Satu hari nanti sekejap saja. Lepas tu berlaku kiamat. Allah Rabbi dah. Mana lagi tanda kiamat? Dan banyak bergoyang bumi hingga runtuhlah rumah-rumah di atasnya. Maksudnya apa dia? Nak berlaku kiamat, berlaku gempa bumi banyak. Ibu-ibu, gempa bumi hari ni yang berlaku ada rehearsal saja. Rehearsal berlaku kiamat. Nanti satu tahap nanti, berlaku kiamat sebenar akan berlaku gempa tiga benua. Satu benua ni besar mana tu ibu-ibu? Besar. Satu hari akan berlaku tiga benua. Disebut dalam hadis-hadis lain lah. Nanti saya akan rujuk balik hadis-hadis tu. Akan berlaku satu gempa yang cukup dahsyat. Skala hektar tak tahulah macam mana. Kata setengah ulama kata berlaku peperangan nuklear dan sebagainya. Habis hancur, habis bumi ni. Itu tanda kiamat yang akan berlaku. InsyaAllah itulah beberapa sedikit mengenai tanda-tanda kiamat kecil. InsyaAllah bulan depan kita akan masuk alamatul kubra, alamat kiamat yang besar. Ingat kiamat besar ni. Sekarang ni kebanyakan kiamat kecil semua sudah berlaku ibu-ibu. Ada setengah saja belum berlaku lagi. Tetapi alamat kiamat besar ni, kalulah daripada 10 kiamat besar disebut oleh Nabi, bila berlaku satu,
ibu-ibu kena, kita kena rasa risau dah. Bila berlaku satu dan seterusnya akan berlaku secara cepat, seperti mana tali tasbih yang dipotong. Tengok butir tasbih bila jatuh yang pertama, laju tak jatuh yang kedua? Laju. Ha, ni kita akan bahas pada pertemuan akan datang pada bulan depan, eh. InsyaAllah ada soalan nak tanya sebelum kita tutup? Ha. InsyaAllah boleh tanya, insyaAllah ibu-ibu. Nah. Tak ada, eh? Jelas, eh? Okay, baik. Wallah ta'ala bisawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana نوازدنا برحمتك يا مرحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله